pada aquaculture atau industri perikanan juga sebenarnya sama, bahwa mikotoksin itu akan menyebabkan gangguan, terutama misalnya kematian. pH-nya naik turun, Bapak Ibu. Ya, duodenum pasti akan dekat lebih asam. Nanti kalau ke jejunum, dia akan ke arah basa. Nah, basa inilah yang tantangannya. Karena ikatan ini agak tinggi itu di suasana yang biasa. Untuk XRD, hasil XRD, dan itu agak berbeda ya, interpretasinya. Yang ini adalah produk jadinya. Produk jadinya macam-macam juga, ada yang putih, ada yang biru, ada yang kekuningan gitu ya.